Beo. Apa lo? Udah bisa ngomong nih. Mau mandi kagak? Mandi. Mau? Syawah, ilah gue dikibritin. Berarti mau nih kalau gini nih. Kita mandi dulu ya. Nah, elah gue semprotin lo, cakep kan? Awalnya nih burung segini nih, gue semprotin, makannya pupuk jadi tinggi. Pagi, Pak Denny. Pagi-pagi udah mainan burung aja. Iya, biasa. Ini burungnya Pak Ranggi? Iya, Pak Denny. Cakep ya? Oh, hitam banget burungnya, Pak. Iya, sengaja sih ambil yang hitam. Kalau putih gampang kotor. Burung apa nih, Pak? Burung beo nih. Oh, udah bisa ngomong dong? Bisa. Kemarin ikut saya nge-MC. Rezeki. Saja. Dari mana, Pak, burungnya beli? Itu dari panti pijet depan. Panti pijet? Iya, panti pijetnya tutup, disegel. Saya iseng-iseng nanya. Saya tawar. Ini kasih saya. Emang milik ya kan? Udah bisa ngomong? Bisa. Nih, saya semprotin nih tiap pagi nih. Biar apaan? Sengaja tuh, biar dikerjain aja. Oh, nggak pakai jas hujan lagi, pilek nih yang ada nih. Kalau suka disemprot gini, ngapain capek-capek? Bawa aja ke cuci steam. Itu semprot semua. Kemarin saya bawa ke cuci steam. Karbunya kok basah. Kesian kan, makanya semprotin manual gini. Iya. Yaudah deh, saya pulang dulu ya. Ntar anak sama istri saya mau main kesini, mau mampir, mau ketemu sama ibu katanya. Oh, boleh deh. Yaudah ya. Yaudah, tungguin ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Eh, Pak Denny. Rame banget kesini, ah. Mau demo. Anak saya pengen lihat katanya burung barunya. Ini, Kak. Hah, bagus iya. Itu burung apaan, Om? Ini burung beo, Kak. Bisa ngomong. Oh, bisa ngomong. Coba dites sama kakak, coba. Itu biar nyaut gimana kita? Panggil aja, hai beo, gitu. Hah? Tapi dijawab. Oh. Tuh, cobain, Kak. Hai beo. Orang baru. Oh. Bagus. Dia tahu kakak orang baru. Tapi mami mau nyobain. Coba. Hai Beo. Tetangga baru. Tetangga baru karena dia tetangga baru sama mami. Oh. Coba. Saya nyobain ya. Boleh Pak. Coba Pak Pipi. Hai Beo. Pelanggan nama. Ya ampun Om, udah tutup nih. Masih aja kesini. Lah, kok dia kenal sama lu, Pak?